Pagi teman-teman, balik lagi di channel saya Andre Ramadan. Pagi ini saya lagi berada di diskon Sumbing via Butuh Kali Angkrik. Di pagi ini jam 5:30 ya. Saya mau mendaki Gunung Sumbing Tektok dari sini teman-teman. Ini tempatnya di Nepal Van Java. Tempat yang epic banget ya. Nepal Van Java. Mantap ya. Jadi ini dari sini naik ojek ke dekat pos 1 itu sekitar 20.000. Registrasinya satu orang 20.000 plus 10 ya, 30.000 ya. Udah sama fasilitas kita istirahat di sini ya. Jadi 30 plus 20. Dan saya nanti mau pakai porter juga. Porternya Tektok satu hari 500.000 teman-teman ya. Nah, pakai porter biar drone saya dibawain karena drone-nya kan berat ya. Jadi drone-nya bawa Mavic, bawa Raja Wali Volt 7. Baterainya ada 3, satunya hampir 1 kilo, jadi kan berat. Jadi mending pakai porter aja biar mendakinya itu tetap happy, tidak keberatan tas gitu. Oke, ini udah terang sih. Baru siap-siap ya. Ya, semoga aja pulangnya gak kesorean. Semoga aja pendakiannya lancar, cuacanya cerah, dan footage-nya bagus. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, tadi udah naik ojek Sumbing. Nah, tadi saya duduk di sini ya. Ini tangkinya udah dirubah, cuman emang gak bisa tadi video. Gak siap sambil videoin karena jalannya ternyata ngeri ya ini ya. Kenapa sih ini duduk di depan? Karena ini curam, jadi kalau duduk di belakang takutnya dia jumping ke belakang. Jadi makannya boncengnya di depan biar nggak jumping ke belakang. Ini dimodif juga pasti, ini gear belakangnya juga dimodif kayak ini. Atau apanya yang dimodif, Pak? Enggak. Gear depan dikecilin berarti. Kecilin. Ini biar enggak rantainya enggak lepas. Ini sukinya, pas apa namanya Pak? Saya Ukin. Oh, ini 5:30, yuk kita langsung gas ke Gunung Sumbing dari apa yang namanya pos ojek atau apa nih? Let's go. Jadi nih baru awal langsung dikasih tanjakan dari tangga. Gak apa-apa udah susan. Ojeknya 20.000 ya tadi. Ini naik ojek sih lumayan jaraknya. Setelah berjalan sekitar belasan menit ya, 10-15 menit, akhirnya nyampe pos 1 dari pos ojek. Akhirnya pos 1 dengan 2127. Jadi kalau kalian naik ojek, pos 1 deket. Selanjutnya pos 2 ke 2400. Naiknya 300-an ya, jauh naiknya. Jadi pemandangannya dari pos itu begini. Tadi full tangga semua. Nepal Van Java di bawah situ yang ada awannya. Dan pagi ini gunungnya agak gelap sih. Ya, karena emang mulai masuk musim hujan. Udah mulai hujan belum sini Mas? Belum. Wah, saya kemarin di Sumatera hujan terus. Oh sini. Iya. Baru hujan cuma sebentar. Sebentar. Oke. Itulah mengapa Gunung Merbabu kemarin sempat kebakaran, karena emang ya sampai sekarang nggak tahu ya. Masih ya. Karena ya belum hujan. Upaya pemadaman itu terus, tapi ya namanya manusia sama api. Jadi yang gunung-gunung lain itu menjadi imbasnya, maksudnya imbas pendakiannya tambah ramai Mas.
Ya, apalagi sumbing kan? Apalagi sumbing, oke. Okay. Kalau Merbabu tutup biasanya sumbing. Oke. Okay. Jadi pelariannya dari Merbabu ke sumbing. Jadi di sini cenderung lebih ramai, apalagi weekend ya. Iya, kemarin weekend. Nah, ini hari apa sih? Hari Rabu ya? Hari Rabu. Hari apa? Rabu weekday jadi nggak terlalu ramai. Tapi tadi udah ada beberapa yang nginjak sih. Nah, kita share bentar terus nanti gas lagi. Nah, ini menuju pos 2 tadi sempat datar sedikit dan kemudian kayak tangga lagi tapi dari kayu ya. Kayak gitu. Pos 1 menuju ke pos 2. Let's go. Jadi kata masnya jalur favorit sumbing itu ya nomor 1 Garung dan nomor 2 nya ini Butuh Kali Angkrik ya, yang ramenya maksudnya. Saya juga pertama kali nerbangin drone ke sumbing itu lewatnya lewat Nepal Van Java sih, karena sekali nginep di Nepal. Jadi mendaki gunung sumbing sekaligus wisata di Nepal Van Java, jadi dua dapetnya kalau kesini. Dan aksesnya lagi di aspal ya, udah hampir selesai, jadi jalannya udah mulai bagus. Tapi arahnya dari Sukamakmur kalau nggak salah, dari barat. Kalau mau ke Nepal dapetnya Sukamakmur aja, udah mulus guys. Tapi tadi pas lewat sih udah mulus, tapi masih ada arah berat ya. Tapi bentar lagi sih. Oke, ini karena tangganya banyak banget, namanya sampai dinamainya Tangga Seribu. Karena emang banyak banget deh tangga-tangga begini nih, dari kayu. Wih, ini bikinnya effort banget sih, gak kebayang ya. Ini masih menuju pos 2. Saya tadi menuju pos 1 dari pos Ojek itu gampang. Nah, pos 1 ke pos 2 lumayan agak jauh dan nanjak terus. Jadi kalau Gunung Sumbing via Butuh ini cuman ada 4 pos. Pos 1 yang tadi, pos 2 yang kita tuju, pos 3 itu tempatnya camp juga ya mas ya? Iya, paling aman kita disarankan pos 3 campnya. Pos 3 disarankan paling aman, kenapa mas kalau yang lain? Kalau pos 4? 4 karena terbuka, jadi rawan badai. Oke, kalau pos 3 ada, masih ada pepohonan? Iya, pepohonan, satu, dua, sumber air juga dekat. Oh, ada sumber air? Iya, iya, iya. Kalau di pos 4 nggak ada sumber air? Nggak ada. Jadi, apalagi terbuka semua. Di Via Butuh ini pos 3 ada sumber air. Mungkin disarankan di sana justru ya? Iya. Tapi nggak kan di pos 4 masih ada aja kan ya? Ada, ada. Cuman ya kita bisa biasanya lihat sikon kan? Oh iya, kalau memang dari bawah udah ada angin, kita untuk antisipasi. Antisipasi. Dan pos 3. Pos 3 aja. Wih. 1000 tangga. Ya. Emang banyak banget. Mau dihitung. Gak apa ini, guys. Gila. Salut sih sama pengelola ya, bikin tangga segini banyak demi keamanan dan kenyamanan pendaki. Ini sampai pos 3. Sampai pos 3 ini begini. Ya, jadi yang berat itu sampai pos 2. Dari pos 2 ke pos 3 ringan. Datar. Pos 3 one day. Oke. Okay. Bagus tuh. Iya. Terus dari pos 3 pos 4 nanjak lagi. Iya, sampai puncak tuh. Oke. Okay. Jadi santainya hanya pos 2 ke 3. Santai. Buset. Ini kita kayak ada di terowongan pepohonan ya. Keren. Mas apa nih mas? Saya Mas Hasan Samidi. Mas Hasan Samidi. Kita lagi deh. Midu. Midu. Ini kalau butuh porter, get, head, ojek juga. Ojek.
ada Instagramnya nggak, Mas? Ada, Hasan Samidi 06. Hasan Samidi 06. Harusnya dikasih ada apa namanya, kata kunci Peter ini misal. Ya, saya sudah ada sih. Sudah ada. Layanan nanti kalau misalnya yang mau tanya-tanya seputar pendakian atau wisata bisa DM atau ada nomor tertera di. Oh, oke. Hasan Samidi. Kosong. Hui. Hey, alhamdulillah sampai pos 2. Pos 1. Tadi dari pos ojek 525 nyampe sini 620 50 menit. Ini pos 2, teman. Dari pos ojek ya. Emang dari pos ojek ke pos ini lumayan berat ya, tangga terus nanjak terus ngusung-ngusung guys, tapi ya justru itu yang dicari. Nah, kalau via butuh Gunung Sumbingnya, nama puncaknya adalah Puncak Sejati. Kalau Sumbing ada berapa puncak, Mas? Ada 3. Apa aja? Satu? Satu Puncak Sejati. Oke. Okay. Yang via Magelang. Yang 2 Wonosobo itu Raja Wali. Oke. Okay. Yang 3 Temanggung Gajah Mungkur. Oh. Ada lagi yang baru Puncak Batu Singa. Itu via Batu Sari. Oke, ada 4 ternyata. Saya tahu ini Puncak Sejati sama Puncak Raja Wali aja. Ada Puncak Buntu juga sih. Oh. Ada 5. Cuma yang paling rame Puncak Raja Wali paling ramai ya, via Garong itu ya. Info nomor 2 Jati. Kalau estimasi mau 2 malam kita bisa ke Raja Wali sama Jati. Oh. Tapi harus 2 malam. Turun dulu enggak sih? Kita harus turun dari ke Tawah sebelum pos Puncak Jati. Oke. Okay. Ada namanya, kalau orang sini namanya Watu Lawang. Oke. Okay. Kita turun situ nanti sampai Sabana. Oh. Sabana di kawah nih. Iya. Yeah. Terus naik. Oh, di dalam kawah. Ya, dalam kawah kita baru naik lagi ke Raja Wali. Jadi memerlukan estimasi 3 harus 2 hari, malam. 2 malam nih. Kalau 1 hari 1 malam kita waktunya cukup. Iya. Yeah. Ternyata dari Sejati itu sebelum ke Puncak Sejati ada belokan untuk ke kawah. Ke kawah kita turun. Kalau yang di kawah itu ada putih-putih namanya apa? Segoro Wedi apa? Iya, Segoro Wedi. Ada banyak sih, ada Segoro Wedi, ada Segoro Kewinian. Oh. Kalau enggak salah ada petilasan atau ada makam atau? Iya, ada petilasan, itu makam Mbah Kiai Mangkukuhan. Di dekat Segoro Wedi apa di dekat apa? Iya, di sabananya. Di sabananya. Sekali Gunung Sumbing ya, kan memang kalau memang ada waktu ya mending sekalian aja 3 hari 2 malam ya, kalau ada waktu, untuk mengulas sejarah Gunung Sumbing biar dapat semua ya. Baratnya Gunung Sumbing dihatamkan gitu ya, kan. Kali ini kita tetap aja ya, coba buat ini guys. Ini perjalanan dari pos 2 ke pos 3 tanya cenderung lebih landai tuh. Bonusnya katanya. Jadi ini pendakian kali ini alhamdulillah cerah tapi ada awan. Jadi cenderung lebih sejuk dan adem. Tapi semoga aja nanti di puncaknya cerah ya, biar nantinya maksimal fotonya bagus. Hanya sedikit, datar lagi. Dua ke pos 3. Nah, setelah berjalan nggak terlalu lama ya, kita ketemu persimpangan pertigaan. Ini jalur Adipuro. Jadi jalur Butuh sama Adipuro itu nyatu di sini. Nanti ketika atasnya bareng pos 3-4-nya. Oh, Mangli. Oke, ternyata ini nih. Pengetahuan lagi nih, gimana nih? Pas 4 ketemu Adipuro. Oke. Si Petung. Oh, sama Butuh. Jadi di pos 4 ada 4 jalur. Tempatnya camp juga bisa di pos 4 ya, ada 4 jalur.
nyatu di sini. Kalau pos 3-nya beda. Kita pos 3 di ini nanti campground Simponi Subing. Oke. Okay. Sebelah sana untuk campground. Jadi bawahnya lagi mandi. Oke. Jadi 4 jalur, 4 jalur pendakian. Kalau struktur ini apa? Apa? Campground-nya Simponi Subing cenderung dibuat kayak Nepal. Gini jadi, ada? Jadi susun-susun gini. Oh iya. Jadi kalau kita ngelihat dari campground-nya di Puro kayak Nepal. Susun-susun tenda ini pendaki. Iya. Arsiteknya tuh Pak Raka. Pak Raka. Jadi ternyata Pak Raka ini yang bikin tangga-tangga tadi menuju pos 2 segitu banyaknya dibuat oleh Pak Raka. Pak Raka bikin tangga sebanyak itu kira-kira 300 hari. Dibantu oleh warga dan basecamp juga sih. Man, wow, hampir setahun bikin tangga yang tadi kita lewatin. Lebaran pun dia di atas. Oh, lebaran dia di atas, dia hanya pulang ketika hari Jumat. Untuk Jumatan. Untuk Jumatan sama logistik. Terima kasih nih Pak Raka. Ya? Dikasih. Oh, ditinggal. Oke. Ini Oke, detail. Rokok satu pun harus dibawa turun. Wow. Kalau enggak potong rokok satu, bunganya satu bungkus. Oh. Satu bungkus di atas 20.000. Kali aja tuh. Kalau rokoknya Surya satu batang. Berapa tuh? Satu bungkus kan 35.000. Oke. Malbor. Iya. 20.000 tuh. Iya. Oke, gitu. Ternyata di Gunung Sumbi ini teman-teman ya. Ketat mengenai sampah tuh ketat. Jadi dihitung. Sama satu lagi mas, tisu basah nggak boleh. Tisu basah nggak boleh guys. Jadi di sampah dihitung harus sesuai, puntung rokok pun dihitung. Kalau kurang didenda, satu puntung rokok satu bungkus. Ya. Syukurin tuh, untung saya nggak ngerokok. Terus tisu basah tidak boleh. Kenapa tisu basah tidak boleh? Karena sulit terurai di alamnya ya. Jadi tidak diperbolehkan. Wah, ini banyak kabut guys. Mantap sekali. Masih dari jalur pos 2 menuju ke pos 3 yang agak rata. Nah, tapi biarpun gak rata, tapi agak jauh ya mas. Iya. Jadi jangan remehkan. Ini kayak melipir nyamping mas ya. Jalannya nggak langsung nanjak ke gunung. Ya, kita melipir. Kayak melipir gitu lah, jadi rata. Nanjak sedikit sih. Cuman, padahal Gunung Sumbi itu di sebelah kiri sana. Tapi kita nyamping kanan. Jadi melipir. Ada gerakan memutar. Ada mas yang nggak nanjak. Puncak Pangandaran. Apa tuh puncak Pangandaran? Ya ke pantai kan. Ke pantai. Aduh langsung nyampe itu. Mas. Basecamp butuh kiri, puncak Sejati kanan. Ya jalurnya bebatuan. Kayak gini ya. Kita harus super hati-hati. Ya mirip-mirip kayak sedikit kayak torean lah ya, miring gini curang. Oke gitu guys. Kalau sumbing itu ketinggian 3371. Itu punya Raja Wali atau punya Sejati mas? Raja Wali sih. Raja Wali. Iya. Oke. Dan kita tidak ke puncak Raja Wali tapi ke Sejati.
Oke, alhamdulillah ya, setelah 1,5 jam berjalan dari pos ojek, sampai di pos 3. Ketinggian 2600. Oh. 2638 gitu ya. Pos 4 1,5 kilo jaraknya. Yang ketinggian 3000. Wow. Lumayan ya naiknya. 300-an meter teman-teman. Mungkin sejam juga sih. Sempat juga. Kalau tenda pendaki. Di sini banyak burung ya. Burungnya gede dan suaranya khas banget. Pa. Ya kita duduk sejenak di pos 3. Jadi ini justru rekomendasi ngecamp adalah di sini ya, pos 3. Karena masih ada pepohonan, kalau ada angin besar mending lah ya. Kalau di pos 4 berarti benar-benar sabana ya. Jadi kalau di pos 4 sabana, lebih dekat dari puncak, lebih tinggi dan lebih rawan dari angin. Lebih aman di sini rekomendasinya. Kalau cuaca jelek ya di sini aja guys, pos 3 ya. Kayak gini suasananya. Bertingkat-tingkat tempat ngecampnya. Kayak gini guys. Wah, itu ada kayak tempat apa tuh? Kayak ada rumah-rumahan gitu, Mas. Bekas apa sih itu? Campground. Biasanya kan kalau musim hujan kan kita kehujanan. Nah, untuk itu mengantisipasi air segala macam basah. Biasanya sebelum berdiri tinggal kita ada yang harus itu dulu. Tapi sekarang udah rusak. Udah rusak ini. Ini ternyata yang bikin paraka lagi. Bikin tangga, bikin ini. Sekarang parakanya kemana, Mas? Sekarang di Merbabu. Di Merbabu. Di Tekelan. Tekelan, ya, oke, baraka di Tekelan. Lagi bikin sama tangga juga tadi. Iya, kayaknya sama ini. Sama buat pembibitan pohon lagi. Apa kerjaannya berarti baraka ini? Baraka itu kerjaannya di gunung itu, di manusia hutan itu. Tapi berjasa ya? Iya. Berjasa. Ya, baraka juga guys, dari pos 3. Seperti ini kondisinya. Dan lihat memang tidak ramai ya, karena weekday. Dan ini ketemu sama jalur Mangli sama satu lagi apa itu di mana, Mas? Kita kalau ketemu Mangli ini Mangli aja. Kalau di situ kita jalan lagi itu kayak deket ya. Camp-nya di Puro. Iya di sebelah situ. Oh di sana. Oh beda. Oh dibedain. Beda. Kita ini khusus Simponi Sumbing yang jalur putuh, nah campernya pas tiga di sini. Tuh. Ya. Biarpun satu jalur tapi dibedakan. Iya. Berarti pas di base camp dikasih tahu ya? Iya benar. Setelah berjalan dari pos 3 ya, sudah 10 menit sampai di campground si Adi Puro, ternyata beda ya. Rp26.47. Padahal naiknya nggak banyak, tapi ngos-ngosan kenapa? Karena naik turun. Tadi di bawah situ ya, naik turun. Naiknya. Ternyata ini pertemuan juga dengan Mangli. Jalur Mangli ketemu juga guys. Wah, campground mandi di bawah sana. Gunung Sumbingnya di sana. Oke, ini ada yang ngecamp satu. Halo. Dari Adipuro terus ngecampnya di situ. Gimana? Nah, itu. Kita harus tertib. Kalau weekday mungkin agak lowong lah ya. Iya, kalau weekday misalnya di sini satu terus di sana agak rame, gabung nggak apa-apa. Jadi hanya ibaratnya kalau weekend ya udah harus tertib lah. Ya harusnya weekday dan weekend ya tetap tertib sesuai aturan. Campground via Adipuro. Jadi emang tadi dari situ tuh nanjaknya udah lumayan, gimana? Udah mulai ketemu nih si kaki ke atas-atas itu tuh, aduh kayak gini, aduh kelihatan gak sih? Tadi saya lupa videoin ya, pokoknya udah mulai lah, udah mulai nanjak banget di pos 3 ke atas. Oke, lanjut Mas. Mas lagi besti. Pos 3 menuju pos 4 nyampe campgroundnya di Puro.
Wah, ini buat sunrise bagus sih kayaknya. Dan timbulnya di sana sekitar. Jadi Gunung Sunting Karawitan Garung itu kan pemandangannya Gunung Sindoro, teman-teman. Kalau ini loh, pemandangannya sunrise. Oke. Ini ya, udah boleh nanjak. Sini. Jadi dari pos 3 menuju pos 4 itu sudah mulai terbuka ya. Vegetasi mulai sedikit. Harinya penuh rumput. Oke teman-teman, kita udah deket sungai terakhir dan deket pos 4 ya, ini cerah banget. Akhirnya cerah ya. Ya itu cerah sih, semoga. Kayak gini lah, ada rumput. Dan ini ada sungai terakhir. Jadi kalau musim hujan itu dia ada airnya. Nah, ini dia ya, sungai terakhir. Wih, batu semua. Gede-gede banget batunya nih. Jadi karena ini aliran air, tanah-tanahnya tererosi gitu ya, tergerus, terkintir, terbawa air. Kayak gini loh. Ini ke pos 4 udah deket ya, Mas? Oke. 15 menit ke pos 4, guys. Ini emang biasanya kalau mata air di sini juga ada berarti ya? Oh, melimpah air, jadi kita melewati sungai gitu ya? Iya, kalau biasanya kalau yang mau ke pos 4 kita bawa dirigen kosong aja. Oh, dirigen kosong terus ngisi di sini? Di sini buat masak. Oke. Okay. Gitu, guys. Dan kalau musim kemarau kita harus ikat ya, dari bawah semua. Dari bawah, ya. Ya, ini musim kemarau jadi nggak ada air, guys. Siap. Oh iya. Ini udah di persimpangan persimpangan Ngemplak. Jadi ini udah persimpangan puncak kanan Butu Mangli kita tadi, kiri dan Petung Ngemplak bawah. Nah, ini ke arah Butu, ini ke arah apa? Petung Ngemplak. Ini lebih rawan ya, maksudnya jarang dilewati, jadi semaknya mulai meninggi ya itu. Kalau sini sering dilewati, jadi semaknya aman, jalur kelihatan jelas. Butuh kayaknya jelas semua. Jelas banget ya. Kalau ini yang Petung ini harus pakai guide sih, karena takut nyasar, guys. BC Ngemplak. Oke, lanjut lagi. Kita ini udah jalan sekitar 2 jam setengah. Nyampe, bentar lagi pos 4 ya. Nah, ini dari pos 4 sekitar 1,5 jam. Jadi estimasi kita nanjak Sumbing di 4 jam. Oh, cepet ya. Karena naik ojek juga tadi kan sampai pos ojek. Terus kita istirahatnya sebentar. Jalannya emang gak cepet, tapi istirahatnya sebentar. Kayak gini ya. Sabana-sabana, guys. Mantap kan? Terus banget. Tanjakan ini. Curam ke atas. Wow, ini indah sekali ini ya ampun, luar biasa. Ini mengingatkan saya kan Gunung Merbabu indahnya.
Tapi yang membedakan dengan Gunung Merbabu ini ada batu-batunya. Ya, di situ kan ada batu-batu ya. Kalau Sumbing ada batu-batunya. Epic banget ini. Asli ini kalau ngeliat drone dari atas ke bawah dipepetin. Wah, sangar sih. Ini kita udah mau nyampe pos 4, cuman ini lebih bersantai lagi karena emang indah banget. Dan itu puncaknya sebenarnya udah kelihatan. Dekat di mata ya, tapi jauh di kaki. Tuh puncaknya tuh. Pasti berasa sih di sana. Oke. Gas lagi, guys. Ya lagi gremeng, guys. Gremeng itu kalau buat Cirebon tuh jalan pelan tapi enggak berhenti. Jadi cepet. Target 4 jam nyampe. Kalau bisa cepet kenapa lambat? Efektif. Wih, jalurnya kayak gini. Sangar sih. Ini gak ada Edelweiss, Mas? Di pos 4 situ. Oh, ada Edelweiss di pos 4. Nih, tisu basah nih. Nih, yang susah diurai oleh alam. Bertahun-tahun akan tetap begitu. Kita bawa ya. Wes, bawa nih. Oke. Mas Midun. Wah, di atas cerah. Mulai cerah terus, guys. Ya, alhamdulillah ya, kita nyampe pos 4. Setelah jalan kita 2 jam 45 menitan. Cerah, luar biasa. Dan ini pos 4-nya pelangnya habis jatuh ya, kena angin. Tuh. Ini tinggal satu. Dan itu ada pendaki juga yang udah summit tuh. Turun, tinggal turun. Ah, puncak. Dekat di mata, jauh di kaki. Tapi enggak sih dekat kayak ini. Mantap. Gunung Sumbing. Halo. Ngecam apa TikTok, Mas? Ngecam di mana? 3. Oh, di Puro. Oh iya, berdua berarti, Mas. Mantap. Lanjut, Mas. Makan dulu, baiknya di atas kita makan dulu, ganjel-ganjel. Nah, ini tulisan pos 4-nya ya. 2983, 3000 ya. Next distance-nya 1,2 kilo. Next elevennya 3371, itu ketinggian dari Gunung Sumbing ya. Oke, kita istirahat makan roti dulu. Sudah jam 8.25 kita mulai jalan lagi dari pos 4. Menuju puncak. Luar biasa indah sekali. Seperti Gunung Merbabu ternyata. Padang-padang savana. Dan ada Edelweiss. Sepertinya sudah 3.000. Gini ya. Epic banget. Kalau kita lihat ke bawah. Gitu pemandangannya. Jadi karena Gunung Merbabu masih ditutup, mungkin bisa menjadi alternatif naik gunung ke Sumbing lewat Butuh. Lebih ngos-ngosan ya, nanjak sambil ngomong. Makanya kalau orang-orang yang udah capek tuh, udah diem aja. Iya kan, karena udah malas ngomong. Iya. Padang savana dengan Edelweiss. Seindah ini. Luar biasa. Kita sampai di pohon tunggal. Jadi ini biasanya pendaki lihat sunrise di sini, Mas ya? Iya. Lihat sunrise dari pohon tunggal, sunrise di kanan sebelah sana ya. Cuman ini udah siang dan mendung. Udah mendung sih. Kebut nih pohon tunggal. Udah deket sih puncak, ayo 100 meter lagi.
kayak gini mengingatkan saya kepada Gunung Ciremai. Ini begininya. Merupul. Nah, lihat sunrise dari sini ke sana ya. Biasanya. Oke. Itu puncaknya sebelah di balik ini sih, udah deket ya. Ini jam 9 lebih 7. Pelan. Pelan tapi gremeng. Jalan terus. Bisa bentar-bentar ya. Yang di bawah full kabut guys. Semoga tetap cerah di atasnya. Biar kita bisa ngedrone ke bawah Gunung Sumbing. Yo, kita jalan gremeng lagi. Makanya jauh nih dari pos 3 ke pos 4 jauh. Lebih lambat. Iya, kita kan kalau dari pos 3 cepat ya. 1-2 itu agak gas. Ayo mau digas, ayo. Ayo. Siap. Yo. Gas lagi, Besti. Yo. Aku takut. Ah. Hari kecil. Wih. Push to the limit. Masih ada yang sampai ke atas cepat. Itu dari pos 3 paling. Oh iya. Wah, gini rasa kita mau nyalip nih. Alip aja mas. Hah, tapi cepet baru-baru bentar ya mas Mas. Iya. Aduh, cepat sambal kita. Kayaknya ya cepet, terus langsung berhenti. Itulah mengapa lebih cepet yang santai tapi nggak berhenti. Tips untuk lebih cepet itu pelan tapi pasti. Gas terus gremeng. Arah ya Allah. Ini udah tinggian 3250 sekitar. Dan tarik nyampe puncak ya. Kita 100 meteran lagi. Ini ada batu gede banget. Ini Sumbing itu ya batu semua teman-teman. Tuh. Nah, kita melipir ke kiri sini. Jadi agak rata. Ini udah jam 9.15 teman. Udah 3 jam 45 menit ya. Dari pos ojek. Akhirnya udah mau 4 jam. Mungkin saya nyampe puncak sekitar 4 jam lebih dikit sih. Ya, not bad lah. Ya, setelah 3 jam 45 menit kita sampai di dan 50 deh sekitarnya di puncak Watu Walang, dan ini kita bisa lihat kawah Gunung Sumbing ya. Alhamdulillah ya Allah, saya kawah Gunung Sumbing putih-putih tuh, kalau nggak salah namanya Segara Wedi. Dan ini puncak sejatinya lah yang atas, kita ntar kesana ya. Kalau dari sini kita bisa turun ke bawah kawah, ke dasar kawahnya teman-teman. Kapan-kapan dar yang ke dasar kawah turunnya aja deh. Dari puncak Watu Walang. Ya? Hah? Oke, itu dia puncak Raja Wali. Oh, ini yang ada bendera bukan? Bukan? Oh, yang paling tingginya ya? Yang kanan? Yang kanan lah. Ini kan ada bukit tinggi. Iya. Oke. Oke. Satu coba kita lihat. Oh iya ya, ada dua itu. Punya sejati. Oh sorry, punya Raja Wali itu ya. Di seberang lihat dia. Dan ini kita tujuannya ke puncak sejati. Kalau puncak Gajah Mungkur berarti yang sebelah kiri yang kelihatannya paling gendut itu ya? Sebelah kanannya. Oh. Itu kan Raja Wali. Ya. Terus lurus. Hah? Oke. Ya pokoknya ada beberapa puncak di sini. Puncak Watu Walang, puncak Sejati, puncak Gajah Mungkur,
Puncak. Apa lagi? Raja Wali. Ini tuh tempat turunnya. Bukan. Oke. Okay. Sorry. Yang mana tadi Mas? Diperjelas lagi Mas. Puncak Raja Wali yang mana? Puncak Raja Wali yang ini. Yang paling kanan? Ya, kanan ini ya. Oke. Okay. Ikutin tangan saya ini, kanan. Ya. Ini puncak Raja Wali. Hah? Itu Gajah Mungkur tuh. Oh, gitu. Iya. Ini jadi nih. Ini puncak Raja Wali, teman-teman. Dan puncak Gajah Mungkur yang ini sebelah kanannya. Okay. Nah, ini kalau kita lintas mau turun ke Temanggung, kita turun sini. Okay. Nanti kita tembus Bangeran. Nah, ini kan Sabana. Oke. Okay. Kita turun ke bawah sana itu, nanti kita ke Temanggung. Kalau kita mau ke Wonosobo, kita turun sini, nanti ke Raja Wali baru turun. Gitu. Oke. Okay. Jadi sana Garung, sini Magelang. Kalau Temanggung ke mana? Kanan, turun ke kanan. Ke mana? Banaran. Oke, kayak itu yang putih-putih apa namanya, Mas? Yang putih-putih itu namanya Segoro Wedi. Segoro Wedi yang gedenya. Paling kecil apa itu? Yang kecil. Enggak ada namanya. Yang sebelah kiri. Tugu Beling sih. Oh, ini Tugu Beling. Iya. Putih-putih apa sih itu? Itu putih-putih itu dari belerang ya? Oh, dari belerang. Bukan salju Mas? Bukan. Oh, betul-betul Segoro Wedi. Ya, kita lanjut lagi ke puncak Sejati. Oke, kita udah benar-benar mau sampai di puncak Sejati. Puncak Sejati sebelah atas ya, tempat di sini. Wih, pakai tali. Epic. Nih. Pakai tali, guys. Sadis. Ada tali-tali gitu. Cuma pakai tali itu bikin lebih epic ya. Jadi di atas ini sampai puncak Sejati, alhamdulillah. Jadi total 4 jam, 4 jam pas kayaknya ya. Lebih dikit lah, 5 menit. Wah, ini rekor sih. Rekor buat saya. Dari gunung 4 jam sampai TikTok. Puncaknya 4 jam. Sadis. Oke deh. Saya mau lanjut. Alhamdulillah. 4 jam sampai puncak Sejati. Ya nih bu, 371. Yes, alhamdulillah. Triple S sudah. Selamat Sumbing Sindoro. Sorry, salah. Saya selamat Sindoro Sumbing. Kayak gini ternyata ya. Dari mana Mas? Magelang, wah, warlock. Aku mau tutup. Oke, alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah sampai di puncak Sejati. Tiga ribu 371 MDPS. Gunung tertinggi di tertinggi ketiga di Pulau Jawa. Satu Gunung Semeru 3676 saya tutup. Dua Gunung Slamet 3428. Tiga Gunung Sumbing 3371. Alhamdulillah. Tempat apa ya? Arjuna berarti. Arjuna nanti deh. Ya coba. Ih, keren banget deh. Kayak gini ya. Pemandangan dari puncak Sejati. Jadi atasnya batu. Wah, ini masih sampai bawah kursi sambil bersantai ria di sini. Makan di pos 4 ya. Mantap sekali. Mantap lagi kayak gini guys. Masih sia-sia deh. Tiba-tiba Gunung Sumbing. Gak direncanakan tiba-tiba kesini dalam sambil alhamdulillah. Ini kawannya gede ya, kawannya ya. Lihat deh.
kalau saya perhatikan ini seperti kubah lava. Seperti kubah lava zaman dulu yang tidak jadi berkembang. Nongol dari bawah, kemudian stuck segitu. Lihat nih batu-batu semua. Dia nongol gitu kan, kubah lava dari bawah. Lihat itu bentuknya kayak bola gitu kan. Dorong dari bawah terus nggak bertumbuh lagi, alhamdulillah. Ini tetap aktif ya, karena di sana ada sepasangnya itu di belerang, dan belerangnya itu ada putih-putih gitu. Apa ya putih-putih, kenapa sih putih-putih? Ya ada belerang itu. Berapa jam tadi mas? Sini mas. Jam 8 9. Terus dari pos 4 ke sini? Jam 6 pagi. Tadi ke kawah dulu. Ke kawah dulu, wah iya bener. Kalau gak kem bisa ke kawah dulu ya. Mantap sih. Oke teman-teman, dan di sini saya dapat info baru. Info barunya adalah ternyata boleh lintas. Misalkan gini, kita dari Ancak dari Buntu, koordinasi dengan dua base campnya, jadi bisa lintas tuh 3-2 malam lintas. Menarik banget sih, kapan-kapan cobain ya. Jadi misalkan kita naik dulu ke Punya Sejati, terus turun ke kawah, terus naik lagi ke puncak sana, dan baru turunnya ke sana Wonosobo. Lintasnya bisa kemana aja mas? Lintasnya bisa ke Garung, kalau enggak kita bisa ke Banaran. Oh, info baru kan, kalian juga pasti baru tahu. Kayak bisa lintas lah, masih mending lintasin aja nggak sih? Menantang. Ya lebih menantang, pengalamannya dapat dan sekalian gitu. Sekalian digas. Eh teman, dan saya habis ini akan coba ngedrone kawah Gunung Sumbi. Siap-siap.